Neotizen, selamat datang di NeoFest 2021 New Era of Festive School Collaboration, persembahan dari Neo Coffee. Ini mau gue. Hari ini gue Patra Gumala akan menemani Neotizen semua yang ada di rumah dimanapun berada menyambut puncak acara dari NeoFest 2021. Tapi sebelumnya sebagai disclaimer dulu nih, acara ini telah mengikuti protokol kesehatan yang berlaku ya. Jadi semuanya sudah bebas COVID. Oke. Sebelum kita mulai acara ini, apakah kalian sudah minum Neo Coffee? Karena ini adalah minuman favorit gue ya. Rasanya ini mau gue banget. Ada 3 rasa dan yang paling gue suka, favorit gue jelas rasa tiramisu. Karena bisa meningkatkan mood gue di pagi hari dan membuat nyenyak tidur gue di malam hari. Waduh, cobain aja kalau nggak percaya ya. Dan seperti yang kalian tahu juga, NeoFest 2021 ini sudah berjalan dari bulan April 2021. Nah, di balik semua keseruan NeoFest ini, pastinya ada orang penting yang mendukung penuh atas penyelenggaraan event ini. Langsung saja kalau gitu kita undang Bapak Matius Wisnu selaku Brand Manager dari Neo Coffee yang akan memberikan kata sambutan sekaligus untuk membuka puncak acara NeoFest 2021. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat malam netizen semua. Selamat datang di NeoFest 2021. New Era of Festive School Collaboration. Persembahan dari Neo Coffee, ini mau gue. NeoFest merupakan suatu rangkaian acara kolaborasi antar anak SMA dan para artis yang pakar dalam bidangnya. Di mana tujuan dari acara ini adalah untuk membantu anak SMA dalam menemukan passion mereka. NeoFest 2021 telah berjalan dari bulan April dengan banyak rangkaian acara. Mulai dari keriuhan, di mana NeoFest mencari 20 new crews dari ratusan SMA se-Indonesia untuk menjadi bagian dalam NeoFest 2021. Selain itu, juga ada dance dan video challenge agar netizen bisa menggali passion mereka dari challenge tersebut. Sebelumnya, kita juga telah menjalani NeoClass diisi oleh para-para pakar di bidangnya dengan rangkaian talk show dan workshop bagi anak SMA. Terdiri dari 5 kategori, ada beauty, e-sport, YouTube, cooking, dan music class. Hari ini, NeoFest 2021 telah sampai pada puncak acaranya, yaitu celebration event. Neotizen sendiri dapat menyaksikan performance dan collaboration dari para artis dan juga anak SMA yang akan menampilkan passionnya masing-masing. Dengan ini, saya, Matius Wisnu, selaku brand manager dari Neo Coffee, akan membuka acara celebration event dan NeoFest 2021 yang sekaligus akan menjadi puncak di acara NeoFest 2021. Selamat menikmati NeoFest 2021, semoga netizen di rumah dapat menemukan passionnya masing-masing. Enjoy the event with Neo Coffee, Taste of Millennial. Terima kasih Bapak Matius atas sambutannya. Saya setuju apa kata Bapak tadi, karena sebagai anak muda, apalagi anak SMA Pak ya, yang sudah mau menuju dewasa, kita harus sudah mulai menemukan apa passion kita dan harus terus kita kembangkan. Nah, maka dari itu NeoFest sebagai wadah buat anak SMA menemukan passionnya, gak cuma dari teori, apalagi hiburan aja, tapi juga ada edukasi prakteknya langsung. Gokil. Tadi di awal acara gue juga udah sempat bilang kalau NeoFest 2021 ini sudah berjalan dari bulan April 2021. Pada tahu gak keseruan apa aja yang ada di NeoFest 2021 ini? Nih, sedikit gue ceritain ya. Di video yang tadi udah kita tayangin, pada awal April, NeoFest tuh mengadakan Crew Hunt. Jadi Crew Hunt ini adalah ajang pencarian netizen yang memiliki passion dan keinginan untuk berpartisipasi dalam NeoFest 2021 ini. Akhirnya, dikumpulkanlah 20 Neo Crew yang terpilih, lebih dari 100 kandidat yang ada. Wah, gila ini orang-orang terpilih nih. Apakah kalian salah satu Neo Crew bukan nih? Karena kalau iya, kalian pasti bangga banget bisa berpartisipasi dalam membuat acara sekeren ini. Nah, kebetulan banget nih. Sekarang kita bisa ngobrol langsung sama Neo Crew yang pastinya mereka lebih mengerti acara ini daripada gua, karena mereka benar-benar terlibat dalam rangkaian acara NeoFest ini. Halo semuanya Neo Crew, halo. Welcome to NeoFest 2021, New Era of Festive School Collaboration, persembahan dari Neo Coffee, ini mau gue. Hai semuanya.
Hai. Wah, ramai sekali, muka-mukanya segar sekali ya. Sebelum mulai cerita mengenai keseruan kalian terlibat dalam persiapan dan penyelenggaraan acara ini, ayo kita semua ngopi bareng dulu dan tunjukin ke kamera Neo Coffee yang sudah kalian seduh. Boleh? Tunjukin cangkir atau gelas Neo Coffee yang sudah kalian seduh. Sudah? Wah, mantap ya. Ini pasti rasanya beda-beda nih. Oke, nanti dalam hitungan ketiga saya bilang Neo Coffee ini mau gue, semua gelasnya diangkat ya. Siap semuanya? Siap ya? Siap, Kak. Oke, hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Neo Coffee ini mau gue. Mantap. Sebelum ngobrol-ngobrol dengan masing-masing keterlibatannya, saya pengen kenalan dulu dong dengan seluruh Neo Crew yang sudah tergabung hari ini. Boleh diperkenalkan dulu masing-masing? Silahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Abel dari SMA Negeri 71 Jakarta. Dan kemarin aku dipercaya sebagai MC dari Beauty Class. Oke. Terima kasih Abel. Selanjutnya. Halo semuanya, perkenalin nama aku Anastasia dari SMA Negeri 61 Jakarta dan kemarin aku diamanahkan sebagai LO dari Cookie Class. Oke, terima kasih Anastasia. Selanjutnya. Halo, aku Bintang dari SMA Negeri 71 Jakarta. Kemarin aku dipercayakan menjadi MC di Neo Music Class. Oke, halo Bintang. Terima kasih. Selanjutnya. Halo semua, perkenalkan nama aku Erika Stefani dari SMK Kartika X1 Jakarta Barat. Aku sebagai LO dari Esport Bus. Oke, terima kasih Erika. Selanjutnya. Halo semuanya, kenalin aku Hazel dari SMN 61 Jakarta. Kemarin aku diamanahin menjadi Project Officer dari YouTube Class. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Hai semuanya, nama aku Naila dari SMN 94 Jakarta. Kemarin aku dipercaya sebagai LO aka Liaison Officer di Neo Music Class. Oke, terima kasih Naila. Selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naomi Rebecca Satria. Saya dari SMA Wijaya Putra Surabaya. Kemarin saya berperan sebagai LO dari YouTube Class. Oke, terima kasih Naomi. Selanjutnya. Halo semuanya, nama aku Raya Taniela dari SMA Negeri 71 Jakarta dan kemarin aku dipercayain jadi Project Officer di Cooking Class. Oke, terima kasih Raya. Terima kasih. Terima kasih untuk Neo Crew yang sudah bergabung hari ini semuanya. Masih ada satu lagi nih. Halo, ya. Halo semuanya, perkenalkan aku Tasbita dari SMA Negeri 99 Jakarta dan aku dipercayain sebagai Public Relations di Beauty Class. Oke, terima kasih Sabitsa ya. Terima kasih Sabitsa. Terima kasih semua Neo Crew yang sudah bergabung malam hari ini dan sudah terlibat dari awal NeoFest 2021 ini berjalan ya. Oke, ini keren-keren banget semuanya. Saya pengen tanya lebih spesifik lagi mengenai job desk-nya juga dan perannya di dalam keterlibatan di NeoFest 2021 ini. Erika selaku LO eSport Class. Erika, halo Erika. Halo Kak. Oke, jadi job desk dan keterlibatannya itu seperti apa dari Erika dulu nih selaku LO eSport Class. Jadi selama menjadi Neo Crew ini, aku dari awal udah terlibat dari mulai brainstorm dan waktu pembagian tugas aku dipercayakan untuk menjadi LO dari eSport Class. Jadi andil aku di Neo Class ini lebih ke punggung antara tim aku dan Koyurino-nya langsung. Juga jika tim dari eSport Class aku butuh suatu, aku bantu untuk melengkapinya. Dan seperti kemarin, tanggal 12, tugas aku lebih kayak ingetin schedule-nya Koyur untuk join room. Ingetin beberapa schedule-nya kayak talk show, Q&A, maba-maba dengan fansnya yang terpilih. Agar acara tetap berjalan dengan lancar sesuai rencana. Oke, siap. Terima kasih Erika. Ini juga ada Naila selaku LO Music Class. Halo Naila. Hai. So, peran aku nggak jauh beda sama Erika karena kita sama-sama LO, aka Liaison Officer. Bedanya di sini aku berkomunikasi dengan talent aku, yaitu Kak Gangga. Aku ngebantu buat komunikasi dan memenuhi keperluan dia selama Neo Music Class kemarin dan bikin acara kita supaya berjalan lancar. Oke, kalau tadi ada dua perempuan, sekarang ada laki-laki nih, Hazel nih. Hazel, selaku PO YouTube Class ya Hazel ya? Ya Kak, halo Kak. Ya.
Kalau aku jadi project officer itu dari awal, aku jadi PO YouTube kelas ini, aku sebagai PO ngelit teman-teman aku di Neocrew ini dari banyak sih seperti publication, liaison officer, MC, dan aku juga bertanggung jawab dan memastikan kalau YouTube kelas ini dapat berjalan dengan aman dan lancar dari berbagai aspek. Supaya acara berjalan dengan sesuai dengan rundown dan juga goals-goals yang udah dibuat bisa disiapin untuk acaranya dan dicek semua, Kak. Oke, Hazel, ada pelajaran apa yang bisa didapat dengan keterlibatan di NeoFest 2021, Hazel? Wah, sebenarnya banyak banget, Kak. Saya diajari gimana cara ngebuat sebuah acara atau buat sebuah event, gimana cara nyusun rundown dengan baik dan implementasikannya, sebuah fungsi timekeeper di rundown agar semuanya berjalan dengan lancar, gimana saya harus selalu cross-check and make sure semua kebutuhan di event ini terpenuhi dengan baik, dan saya juga harus melihat teman-teman neofer saya yang lain, dan make sure mereka lakuin tugas sesuai apa yang mereka amanahin. Saya juga dapat ilmu banyak banget untuk menjalin acara, dan tentu saja saya nggak sendiri. Saya ada mentor dari kakak-kakak Neo Coffee ini, dan saya harap pelajaran yang saya dapat di Neo ini bisa saya implementasikan ke kehidupan saya yang lainnya. Oke, mudah-mudahan berguna setelah nanti kuliah dan lulus kuliah ya. Selanjutnya saya juga pengen nanya juga nih peran-peran lainnya Neo Crew seperti Bintang yang menjadi MC Music Class nih. Bintang. Halo Kak. Gimana Tang? Emang biasa nge-MC atau gimana Tang? Aku emang dari SMP tuh sering MC gitu Kak. Jadi pas dapat dikasih kepercayaan buat jadi MC itu benar-benar alhamdulillah gitu, udah ngerti lah cara gimana. Meskipun MC-nya acara internal sih Kak. Oke, nanti siapa tahu kamu bisa jadi MC NeoFest di tahun-tahun berikutnya ya Bintang ya. Amin. Mantap. Biar kayak kakak ya Kak ya. Amin Bintang, siap. Selanjutnya Tats Bita ya, yang menjadi PR di Beauty Class, keterlibatannya seperti apa sih Bita? Halo semuanya, iya aku kemarin bertugas sebagai public relations di Beauty Class, dan tugas-tugas aku kemarin adalah untuk menyebarluaskan dan membagikan informasi tentang acara khususnya di sosial media. Oke. Anastasia juga nih, LO Cooking Class ya, ada Cooking Class bahkan nih. Anastasia? Halo Kak, iya Kak, benar banget. Jadi kemarin di acara NeoFest kemarin, aku menjadi LO di acara Cooking Class, dan sebenarnya job desk aku kurang lebih sama kayak Naila dan Erika, tapi di sini talent aku yaitu Kak Jerry Andrian. Dan aku juga dan kemarin aku juga memastikan kebutuhan Kak Jerry terpenuhi biar bisa nyaman mengisi acara. Luar biasa, itu dia ya anak-anak SMA sekarang sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti tadi. Dan untuk Anastasia terakhir, boleh minta closing statement-nya ya, apa harapan lo buat kedepannya setelah menjadi Neo Crew dan juga untuk acara NeoFest berikutnya. Silakan Tasya. Ya Kak, jadi harapan untuk diri gue pribadi itu semoga ilmu-ilmu yang gue dapat selama ngikutin kelas-kelas di NeoFest bisa kepake di kehidupan sehari-hari, terus juga bisa berguna buat orang-orang sekitar. Dan juga semoga gue bisa makin pede buat ketemu banyak orang, terlebih lagi karena kemarin gue udah dapat pengalaman menjadi LO di acara NeoFest kemarin, gue jadi bisa nih berkomunikasi dengan orang-orang yang bukan seumuran gue atau se-sirva gue aja, bahkan bisa berkomunikasi langsung dengan talent-talent terkenal seperti Kak Jerry Andrian kemarin. Dan juga harapan gue untuk NeoFest berikutnya pastinya semoga makin pecah dan wow lagi, makin bisa menginspirasi banyak anak-anak muda untuk mencari passion dan kelebihannya. Dan semoga juga makin banyak NeoCrew yang keren dan kece di NeoFest 2022. Amin. Siap, terima kasih untuk Anastasia. Terima kasih juga untuk NeoCrew yang sudah berbagi cerita dan keterlibatannya di NeoFest 2021. Seru banget kegiatan yang sudah dilakukan sama NeoCrew. Saya jadi pengen muda lagi ya. Jadi ingat dulu waktu SMA pengen banget ikut choir tapi ada keterbatasan dari sisi suara. Itu kan kalau saya dulu ya. Kayaknya enak itu lihat anak choir bisa pecah-pecah suara, banyak fans. Seandainya suara saya bagus. Gimana kalau kita nonton aja choir ini penampilan school collaboration. Jadi kolaborasi dua sekolah dari SMA Santa Ursula dan juga Kolese Canisius. Wah ini keren sekali, ini pasti suara-suaranya, pecah suaranya. Bagaimana kalau kita langsung saja saksikan, ini dia school collaboration dari Ursula Canisius Voice. Bum 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 bum.
Welcome back to NeoFest 2021 New Era of Festive School Collaboration, persembahan dari Neo Coffee. Ini mau gue. Gokil tadi ya kolaborasi antara SMA Santa Ursula dan Kolese Canisius. Walaupun berasal dari sekolah yang berbeda, tapi penampilannya tetap harmonis dan keren-keren banget tadi, pecah suaranya. Tidak ada fals yang saya lihat. Gokil. Keren lah. Dan kerennya lagi nih ya, malam hari ini netizen yang ada di rumah juga bisa dapat hadiah. Nah, mau nggak? Nih, gue tantang kalian yang mau dapat hadiah dari Neo Coffee ikutan untuk 5 orang pemenang nanti yang punya cerita paling keren bisa kita kasih hadiah menarik dari Neo Coffee. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Caranya gampang nih, tinggal nonton keseluruhan acara NeoFest 2021 di YouTube Live Neo Coffee. Terus foto momen nih, foto momen, screen cap gitu ya. Kalian sedang nonton NeoFest dan ceritain bagian mana yang menurut kalian paling seru. Abis itu post di Instagram feed kalian dan jangan lupa tag @neo_coffee. Sekali lagi tag @neo_coffee dan pastiin akun kalian gak di private biar bisa kita lihat ya. Selanjutnya kita akan saksikan juga nih penampilan yang gak kalah keren dari penampilan sebelumnya. Tapi kali ini bukan choir, melainkan dance performance. Langsung saja ini dia, Invasion DC. Keep your chin up, keep your head up. Just keep on dreaming.
2021 New Era of Festive School Collaboration, persembahan dari Neo Coffee. Ini mau gue. Gokil, tadi baru aja kita lihat ya performance dari Invasion DC yang keren banget, kompak banget. Tepuk tangan untuk Invasion DC. Keren banget. Keren banget. Ini mau izin dulu untuk netizen ya. Kita mau disclaimer dulu nih, sebelum tadi performance, semua tim, kru semua di sini sudah swab antigen. Makanya kita mohon izin mau lepas masker supaya ngobrolnya enak. Boleh kita lepas masker dulu ya? Mantap, biar kelihatan nih cantik-cantik sekali Invasion di sini. Apa kabar semuanya? Baik. Baik ya, wah sehat sekali. Terlihat tidak ngos-ngosan ya abis performance ya. Ini kelihatan nih kalau orang udah jadi, abis performance tetap bisa senyum, make up-nya tetap dijaga, bagus-bagus. Ada tips gak dari masing-masing ini member ya? Atau mungkin salah satu deh, bagaimana menjaga kekompakan tim seperti ini? Dari siapa dulu nih? Mungkin Kim, boleh Kim? Kita bisa kompak karena setiap kita latihan tuh, setiap kita project, kita selalu ada in charge koreonya gitu loh. Jadinya detailnya kita harus ngikutin in charge koreonya yang udah ngulik koreonya, jadinya kita detailnya sama. Okay. Kalau kayak tadi tuh koreo tadi dimulai dari nol, dari belum jadi sampai kayak tadi tuh berapa lama sih, butuh waktu berapa lama sih? Kita untuk yang kali ini sih latihan cuma 3 kali ya. Cuma 3 kali sebagus tadi. Luar biasa. Gila, cuma 3 kali tuh berapa minggu tuh? Kalau 3 kali tuh 2 minggu, 3 minggu, apa cuma seminggu? Sekitar 2 minggu sih. Sekitar 2 minggu ya, luar biasa, keren banget. Kim dari tahun berapa Kim? Udah mulai ngedance ya tadi Kim? Aku kalau K-pop dance sih baru 2 tahun ya, tapi sebelumnya sempet MD gitu, modern dance. Oke, Healthy udah lama juga ngedance? Iya, aku dulu pas masih kecil tradisional dulu. Tradisional dance ya, dulu? Iya, terus okay. Baru K-pop. Oke, Mercy juga udah lama? Iya, aku juga dulu sebelumnya MD juga. MD modern itu dance. Modern dance ya? Okay. Baru K-pop. Fanny, dari kecil juga? Aku juga pas kecil emang udah sempat tradisional sama MD juga, tapi K-pop ini juga baru 2 tahunan. Baru 2 tahunan ya, oke. Okay. Ini kan masing-masing udah punya pengalaman dari sisi pengalaman ngedance, koreo dan lain-lain, pasti kan punya apa ya, semacam ego masing-masing tuh. Nah untuk ngindarin kayak gitu-gitu kan pasti butuh komunikasi dong. Sering hangout bareng gak di luar latihan untuk ngejaga kompakan Invasion di sini? Kalau kita tuh karena terbatas ya gara-gara corona juga, jadi kita jarang keluar untuk hangout gitu, tapi lebih sering hangout pas latihan aja sih. Oh pas latihan, kalau telepon-teleponan, gosip-gosip gitu, enggak ya, enggak pernah ya? Kita sebenarnya rame di chat sih sebenarnya, chatnya hampir 24 jam. Iya, pasti ngomongin koreo dong, iya kan? Iya, salah satunya. Iya. Kalau latihan suka minum Neo Coffee juga? Tentu dong. Pasti ya, apalagi menjelang Neo Fest ini pasti udah pada nyobain rasa-rasa dari Neo Coffee. Kalau Fanny paling suka rasa yang mana, Fan? Kalau buat aku suka yang caramel macchiato. Caramel macchiato, oke. Okay. Merci? Aku juga suka caramel macchiato. Oke, okay. Kalau Healthy? Kalau aku sukanya mochaccino. Mochaccino. Kim? Aku sukanya yang tiramisu. Sama dong sama aku. Kok bisa cocok ya kita ya? Maksudnya sama-sama suka Neo Coffee gitu ya. ini kalau Invasion DC masih sekolah, kuliah atau udah kerja? Dari aku masih kuliah. Kuliah? Semester?
Ini aku udah mau UAS semester 2 dan mau masuk semester 3. Oh, jurusannya nggak ada ngedance dong, pasti jurusannya jauh ya? Nggak ada. Nggak ada ya, oke. Okay. Ya. Merci? Aku udah kerja. Oh, udah kerja, oke. Okay. Elvi? Aku juga masih kuliah. Semester? Semester 6. Oh, semester 6. Kim? Aku juga masih kuliah. Semester? Semester 4 mau ke semester 5. Semester 4 mau ke semester 5. Ya, bentar lagi pada ujian ya sekarang ya? Iya, oke, aku ya. Ujiannya ya. Makasih, Kak. Ini harus ada apa nih, bagi-bagi waktu yang sangat disiplin nih. Waktu latihan, waktu main, waktu kuliah, waktu kerja, ya kan? Dan mulai merasa apa ya, mencari jati diri nih. Mau fokus di karir sebagai dancer atau nanti ngikutin, pasti kuliahnya gak ada hubungannya sama dance kan? Nah ini dalam proses pencarian passion itu gimana sih? Siapa nih? Mercy atau Helvi? Proses pencarian passion, aku tuh ini nerangin ke orang tua tuh paling susah tuh kan. Helvi gimana Hel? Buat aku sih karena kita dari dia dari modern dance, aku dari tradisional, kan beda-beda gitu. Terus mungkin ada orang tua yang kayak ngapain sih nari gitu kan. Iya, pasti mentingin kuliah aja gitu. Iya. Tapi sih kita ngeyakinin buat orang tua kalau kita tuh juga bisa dapat prestasi dari nari ini. Oke, okay. Kalau pertama kali kenal dance sendiri, menemukan ini dikenalin orang tua atau emang ngeliat-ngeliat orang? Kalau aku dulu ikut ekskul. Oh, di SMP? Iya, dari SD. Dari SD? Iya. Oke, okay, semuanya gitu juga ya? Kim juga gitu? Enggak sih, aku dari pas SMP ketemu K-pop baru suka, terus pas SMA baru mulai nari sih aku. Oh, Mercy gitu juga, Mer? Kalau aku dari SD mungkin... Kalau di SD tuh kan kayak suka ada acara gitu kan, perpisahan, pentas seni, nah iya, kayak gitu, iya, nah iya, itu iya, iya. Suka ikut di okay. Diajak guru kayak gitu, nah abis itu ikut ekskul, terus lama-lama ketagihan. Fanny? Aku juga mirip-mirip sih, paling dari dulu SD gitu emang udah sering ikut nari, terus kan tadi pas TK juga pernah ikut ekskul juga. Nari juga? Tapi kayak benar-benar baru suka banget sama nari sih baru akhir-akhir ini pas tahu K-pop. Oh, oke. Okay. Emang inspirasinya K-pop sih ya dari situ ya. Oke, okay. Ini kalau Innovation DC sendiri udah lebih dari setahun apa masih baru terbentuk? Ini grup berempat, ngegrup? Kalau Innovation DC-nya sendiri itu udah 8 tahun ya. Oh, Innovation DC-nya 8 tahun. Kalau misalnya kita grup kita sendiri itu 1 tahun sih. Setahunan ya. Oke. Okay. Berarti dari mulai awal-awal pandemi kemarin ya. Iya. Oke, baru terbentuk ya berempat grup, secara grup seperti ini. Ada pengalaman-pengalaman mungkin yang selama jalan berempat gitu, wah ini lucu banget nih kita pernah ini, atau pengalaman pertama kali manggung yang gak terlupakan. Boleh siapa yang mau jawab, Fanny? Ya, kalau momen yang gak terlupakan selama ada di bidang ini, bidang nari itu, kemarin sih kita sempat ada showcase Invasion, dan itu pertama kali kita nari bareng-bareng di depan orang, karena kan selama ini, karena kita terbentuk juga gara-gara pandemi, kita cuma sempat nari lewat video. Yeah. Jadi ini pertama kali kita bisa perform di depan orang dan ada yang nontonin kita live gitu. Itu gak terlupakan sih buat kita. Grogi gak? Grogi. Asam lambung naik gitu, grogi kan di backstage gitu. Gimana perut kayak ada kupu-kupu, aku takut gitu. Gimana, Van? Jujur lumayan grogi sih karena aku juga udah lama banget gak nari di depan orang lain. Jadi emang grogi sih, tapi seneng juga karena akhirnya bisa perform lagi di depan orang-orang. Pas dengar suara tepuk tangannya langsung terbayar ya, semuanya selesai. Iya, bener banget. Keren sekali Invasion DC. Dari kecil udah mulai ngedance, tahun terakhir kebentuk seperti ini, pasti momennya kan naik turun nih. Ya kan, dari momen ngegroup, momen mood, belum lagi hubungan sama pertemanan, sama keluarga. Mungkin dari masing-masing nih, siapa tahu netizen juga sedang memulai karir untuk bikin grup dance. Dari masing-masing bagaimana untuk sharing ya, mengatasi situasi ketika kita berada di bawah, namanya hidup kan naik turun ya. Dari Kim dulu mungkin, Kim? Ya pasti kita tim karena banyak orang pasti ada up and down, pasti ada ya masalah lah ya. Ya tetap kita harus tetap profesional aja. Okay. Karena sebagai tim kita dibentuk, kita harus tanggung jawab gitu kan, karena kita udah jadi satu tim. Jadi tetap harus profesional aja sih. Apa pelarian lo kalau lagi bad mood? Biasanya ngapain? Tidur? Tidur, nonton drama. Nonton drama Korea pasti ya? Iya. Oh, sama dong kalau gitu kita. Kalau healthy? Untuk mengatasi bad mood gitu, biasanya ngapain? Aku tidur juga. Tidur ya? Iya. Obat paling mujarab itu memang. Merci?
Tidur juga nih? Tidur juga. Ini pada tukang tidur kayaknya. Fani jangan tidur dong. Ayo dong, beda dong. Apa nih? Biasanya ngapain nih? Makan dong. Makan, bagus. Apa? Topoki? Korea-Koreaan juga makannya? Kalau aku... Ayam. Tidak. Apa? Semua dimakan. Bakmi. Mantap sekali. Invasion DC, keren ya. Kompak-kompak terus ya. Berarti kita ketemu lagi nanti di panggung-panggung berikutnya. Siapa tahu gue bisa ngeliat Invasion DC lagi nih. Tapi... ini kemarin Innovation DC juga udah ngebantu NeoFest 2021 untuk memilih 100 lebih netizen yang sudah mendaftar ikutan Dance Challenge. Pusing nggak kemarin milihnya? Kan bagus-bagus tuh pasti tuh. Pusing nggak? Lumayan sih, karena lumayan. Emang banyak yang bagus dan kita terpaksa untuk harus milih 3 doang gitu. Dari sekian banyak yang bagus harus memilih 3 ya. Dan Innovation DC sudah membantu NeoFest 2021 di Neo Dance Challenge dan... sekarang waktunya kita umumkan siapa saja yang berhasil menjadi juara di Neo Dance Challenge yang telah dipilih oleh Invasion DC. Kita mulai dari pemenang juara tiganya dulu ya. Oke. Okay. Aku juga deg-degan ya. Oke. Okay. Ini pasti bagus-bagus nih yang terbaik dari yang terbaik nih. Untuk juara tiga Neo Dance Challenge jatuh kepada Love to Eat. Oke, tepuk tangan untuk Love to Eat. Dan selanjutnya juara dua dari Neo Dance Challenge jatuh kepada Chelsea Anataki. Ya itu dia Chelsea Anataki, juara dua dari Neo Dance Challenge. Wah ini yang juara satunya nih. Aduh ini udah pasti yang keren banget koreonya berarti kemarin ya. Udah pasti pusing mikirin juaranya karena bagus-bagus ya. Ini juara satunya. Hah, saatnya kita umumkan berarti ya. Oke ini dia juara satu dari Neo Dance Challenge. Jatuh kepada... I love ya. Selamat buat I love ya yang sudah menjadi juara satu Neo Dance Challenge. Selamat juga untuk semua pemenang dan untuk para pemenang tadi juara satu, juara dua, juara tiga. Kita undang ke studio untuk penampilan spesial mereka ya. Mereka sudah siap di sini untuk dance bareng Invasion DC ya. Udah siap ya bareng pemenang-pemenang tadi ya. Wah, ini pasti akan menjadi kolaborasi yang keren banget nih. Terima kasih juga buat Invasion DC, sukses terus, sampai ketemu di panggung berikutnya. Dan netizen, mari kita sambut penampilan dance collaboration by Invasion DC X Dance Challenge winner. Cobain kuy.
Gokil, luar biasa. Itu dia tadi dance collaboration antara Invasion DC dan Neo Dance Challenge Winner. Keren banget, Wan. Gila, saya sampai ngos-ngosan liatnya aja, nontonnya aja capek. Keren banget ya tadi dance ya. Ini untuk para netizen yang udah registrasi challenge atau Neo Class, lo juga bisa dapat kesempatan nih untuk memenangkan hadiah door prize. Ada 4 voucher Sodexo senilai Rp200.000 dan 1 Motorola Moto C3G. Ya, siap-siap hadiah malam hari ini, siapa tahu kamu yang beruntung. Siapakah yang mendapatkan voucher Sodexo Rp200.000 malam hari ini? Langsung saja kalau gitu kita putar ya Wheel of Fortunes-nya. Ada 4 pemenang. Yang pertama, langsung saja kita putar. Selamat untuk pemenang pertama, masih ada 3 lagi ya. Langsung kita putar, ini dia pemenang kedua untuk voucher Sodexo. Putar! Yes, sudah 2 nama keluar, deg-degan, nungguin. Ya, langsung saja kita putar Wheel of Fortunes untuk pemenang ketiga. Putar! Ya, selamat untuk 3 orang pemenang. Masih ada 1 lagi. Siapa tahu nama kamu yang keluar ya. Siap-siap baca doa. Ini dia pemenang keempat untuk voucher Sodexo. Putar! Ya, itu dia nama keempat yang beruntung mendapatkan voucher Sodexo senilai Rp200.000. Tenang, masih ada 1 hadiah lagi. Siapa tahu kamu yang beruntung ya. Selanjutnya ini door prize utama kita, yaitu 1 buah Motorola Moto C3G. Aduh, deg-degan. Siapa tahu kamu yang beruntung ya. Udah siap? Oke, langsung kita putar. Ini dia pemenang 1 buah Motorola Moto C3G. Kita putar. Selamat, kamu mendapatkan 1 buah Motorola Moto C3G. Ih, hadiah udah keluar semua nih. Mantep ya, hadiah udah keluar. Band performance tadi udah, dance performance juga udah, ngobrol sama Invasion tadi juga udah. Selanjutnya apa lagi? Ayo tebak, Ardito Pramono ya? Betul! Selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol dan main game barengan guestar kita yang udah pasti pada tahu dong, Ardito Pramono, ya kan? Tapi sebelumnya sabar dulu. Arditonya masih di depan, saya panggilin dulu. Karena sebelumnya ini ada penampilan yang gak kalah kerennya juga. Performance dari SMA College Canisius ya, yang bernama Jaismail. Langsung saja, ini dia Jaismail. Still remember when we walked down the elevator home, the white and blue suit you, and I can't take my eyes off you. I've never been there before.
face is not looking so sure. Oh, you said it's just a room, we're supposed to be in school. But why did we run? Hell yeah, because it's so much fun. We stop at the BK, you say we'll be okay today. Today, in front of the cashier, we talk about our deepest fear. Oh, we talk about the world and about what's real. But why did you run? Not expect you could be so much fun. Just tell me when you're done and I will be waiting around, around. Da 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 da. New Era of Festive School Collaboration, persembahan dari Neo Coffee, Ini Mau Gue. Selamat malam, akhirnya ini nanti-nanti kita sudah hadir bersama gue. Di sebelah sudah ada Ardito Pramono. Aduh, enak sekali ya. Kayak acara Deddy Kobusier gitu kan. Aduh, kita piano temani ya, piano dan juga kopi yang enak sekali. Eh boleh gue cicip? Boleh dong, kita minum dulu dong sebelum mulai ngobrol-ngobrol ya. Ini rasa apa ya? Ini yang karamel macchiato. Karamel macchiato, ini yang tiramisu. Selamat minum kopi. Enak ya. Ini kalau dinikmati. Harus banyak-banyak minum kopi karena lu sudah mulai siaran pagi. Kan? Ini dinikmati pagi-pagi sambil siaran luar biasa. Wah, enaknya ini Neo Coffee luar biasa. Silakan tuh, itu ya. Ini tadi juga kita mau ngasih respect ya buat Jay Smail yang tadi sudah perform. Keren banget, selamat. Tapi ini sudah banyak juga yang nungguin lu toh dari tadi tuh. Mana Arditonya, mana? Sabar dong, ini sudah ada Ardito Pramononya ya. Nah, jadi ini netizen yang sudah menunggu Ardito Pramono, tenang. Udah pada dengerin album barunya Ardito Pramono belum? Yes. Udah ya? Gue sih udah ya. Bagus gak menurut lu? Gimana toh album baru? Album anak lagi. Itu yang album anak itu ya? Album anak. Kenapa lu bikin album anak-anak? Karena gue ngerasa harus ada legacy aja gitu untuk anak-anak zaman sekarang yang lagunya makin lama makin gak bener gitu. Oh, produktif juga ya, maksudnya di saat-saat pandemi seperti ini lu masih menghasilkan karya dan jauh dari karya lu yang realnya gitu. Bosan juga sebenarnya bikin lagu cinta, brother. Jadi kayak ada apa nih yang di depan mata gitu. Oh, emang lagu gue disukain mungkin sama Gempita dan And The Gang gitu kan. Jadi kayak ya udah bikin lagu anak aja gitu. Lihat lu minum kopi terus gue jadi nikmat, enak banget. Favorit lu macchiato? Gue belum cobain macchiato. Yang ini sih. Mochaccino. Ya? Tapi kayaknya gue karamel macchiato terbaik sih. Tiramisu terlalu panas-panas. Ini yang di rumah kalau sambil mau bikin Neo Coffee silakan loh. Kita masih ada performance Ardito juga masih panjang. Nah, keburu tidur dulu ya. Sambil menikmati kopi, sambil menikmati kita ngobrol di sini. Yo, seru sekali ya. Tapi sekali lagi gue sih sangat respect ya sama Ardito Pramono ya. Masih rilis album, bahkan album anak, main film. Iya. Yeah. Story of Kale itu story of Kale. Apa namanya
penampilan lu pertama sebagai main talent. Iya, benar-benar. Karena di NKCTHI kan gue supporting. Akhirnya lu menjadi main talent. Dipercayai, betul. Di film itu gimana rasanya tuh? Rasanya masih surreal gitu ya, gue dipercaya sama Angga Dwi Masa Songko untuk memainkan, memerankan lagi karakter Kale yang udah hampir hilang sebenarnya. Dan masih surreal sih, kok bisa gue main film ya gitu. Dan kalau ngelihat filmnya tuh apalagi di scene terakhir ya, lu sama si Aurelia, itu kan scene panjang ya. Gue gak tahu deh, lu punya kemampuan menghafal dialog yang baik atau gimana tuh? Lumayan lagi, maksudnya gue gak sangka-sangka gitu, ternyata gue juga bisa menghafal walaupun jelek di pelajaran dan gak bisa menghafal soal sejarah pada saat itu gitu ya. Untuk pelajaran susah, sulit. Tapi buat skrip bisa. Asal Aureli. Oh ternyata pancingannya ya. Dan si Story of Kale kan tahun lalu ya? Betul, pas tahun lalu. Tahun ini lu juga bakal ada film lagi? Tahun ini insya Allah akan keluar Dear Nathan. Yang Thank You Salma itu adalah akhir dari sebuah trilogi Dear Nathan. Itu gue akan memerankan salah satu karakter baru di situ, namanya Afkar. Yang kita tungguin aja. Gue gak berani spoil gitu. Jangan spoil, nanti kita tunggu. Yang jelas tahun ini ya rencana-rencana itu ya. Insya Allah tahun ini. Dan hari ini sudah banyak yang menunggu lo untuk perform di NeoFest 2021. Asik. Tapi sebelumnya boleh sedikit komen soal acara NeoFest 2021, persembahan dari Neo Coffee ini tuh luar biasa akhirnya bisa mempertemukan lagi jiwa-jiwa muda, bisa mempertemukan lagi teman-teman band gue yang di sini yang udah lama tertidur gitu ya. Udah lama nggak main satu full set band gitu. Iya, jadi terima kasih Neo Coffee. Mantap. Ya, mungkin dari netizen juga udah lama nggak nonton Ardito main dengan full set band seperti ini. Nah, kebanyakan sendiri atau lihat lo main film ya. Iya, itu dia. Tapi di umur sekarang ini kan banyak netizen juga yang masih muda ya, masih mencari jati diri, masih mencari passion lah. Yep. Lo sendiri sekarang lagi banyak mencoba hal-hal baru. Betul. Tahun lalu main film. Film. Tahun ini mulai siaran lagi. Sebenarnya lo masih menemukan passion lo atau sebenarnya udah ketemu tinggal didalemin aja? Sebenarnya passion gue tetap berkarya gitu ya, tetap menjadi mencipta karya. Insya Allah sampai tua, sampai nanti gue punya anak dan cucu gitu. Cuman yang gue inget adalah omongan dari sahabat gue gitu, Narpati Duangga, Om Leo, dia bilang jangan pernah sekali-kali memutus rezeki semesta gitu. Jadi apapun yang ada di depan mata lo, sikat kalau itu halal gitu. Ada sesuatu yang bisa diambil dari Om Leo ya? Wah luar biasa, dia itu... Sufi. Iya, jadi sufi. Banyak banget hal-hal yang gue terima di tahun ini, gue belajar juga menjadi seorang yang fulfill gitu ya. Karena beliau gitu. Banyak ya. Luar biasa. Hal yang bisa lo ambil dari seorang Om Leo adalah tentang passion, menemukan passion ya. Yeah. Oke, tapi kan ada naik turun dong, Tok. Misalnya kayak awal pandemi deh, semuanya seperti shutdown. Lu manggung gak ada, mau ngapain kita bingung. Mau keluar rumah aja bingung kan. Iya, mau pacarannya bingung. Mau pacaran juga bingung. Ini pegangan tangan gak ya? Iya kan. Enggak deh kayaknya, sayang. Selain tahun lalu di awal karir lo atau sebelum-sebelumnya naik turunnya. Apalagi sebagai musisi ya. Betul. Boleh di-share gak bagaimana lo mengatasi naik turunnya dari sisi karir dan mood berkarya ya berarti? Iya. Tahun lalu itu adalah tahun yang lumayan berat buat gue karena gue belum belajar untuk bagaimana menjadi seorang seorang yang dilihat menjadi seorang panutan, gue belum belajar. Jadi banyak kasus-kasus yang gue ngetik di Twitter gitu ya, bodo amat gue mau jadi suka-suka gue. Masih impulsif ya? Masih impulsif, masih membara-bara banget, masih tantrum gitu ya. Tapi akhirnya throughout the years gue belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, gue belajar untuk menghargai orang lain, belajar untuk bisa menjadi orang yang memberikan pengaruh baik ke orang-orang banyak. Amin lah, amin. Oke. Okay. Berarti kalau boleh gue ambil sedikit ya, gue menyimpulkan tadi salah satu karir lu ketika di bawah, ketika lu berada di situasi sosial media tidak menyenangkan. Asli. Sempat jadi cover majalah juga. Iya. Gara-gara kejadian itu. Dan pas tahun yang lalu, Pat. Tahun yang lalu pas ya. Pas. Di situasi itu, momen itu apa yang lo lakuin? Gue liburan ke Bali. Bagus. Kadang-kadang memang lo harus break dari situasi yang menyebalkan. Iya, betul. Kabur sebentar, gak apa-apa. Tapi tetap aja ngeliat handphone, sialan. Ini mungkin bisa banyak yang diambil juga untuk netizen yang masih mencari passion ya, seperti apa ya. Kalau lo sendiri, passion itu lo menemukan atau diarahkan?
gue menemukan sih sebenarnya dari gue SD, gue suka main instrumen, gue pengen belajar piano gitu. Okay. Gimana caranya gue belajar piano? Ya beli majalah piano, zaman dulu ada majalah gitar misalnya. Ya terjemahin aja, akhirnya gue belajar sendiri. Dari situ mungkin gue menemukan passion gue untuk bernyanyi dan menciptakan karya. Namun passion gue untuk berakting atau siaran gitu ya, itu berjalan karena emang ada di ruang lingkup yang sama ternyata. Okay. Gitu. Masih ada di kolam yang sama, hampir-hampir sama. Siapa orang yang lo lihat pertama kali, wah ini bagus juga nih nyanyi sambil main piano gitu, ada gak? Nyanyi sambil main piano. Siapa orang yang membuat lo akhirnya menjadi pianis dan juga vokalis? Singer-songwriter ya. Yeah. Gue sebenarnya ngelihat look up to sangat seorang guru Soekarno Putra. Dia adalah seorang anak presiden dan juga pencipta lagu yang luar biasa indahnya, seniman. Dan gak cuma main musik, ternyata beliau juga pawai menari, memainkan sebuah act gitu. Jadi panutanku. Asik. Gokil. Om guru Soekarno. 2021 berarti tahun keberapa lu mulai berkarir? Dari album pertama. Album pertama itu 2015, Pat. Oke, tahun ke-6? Tahun ke-6 ya. Mm-hmm. 2015 masih ingat gak awal-awal mu start celup-celup kaki di ombak di kolam industri ini? Apa yang menguatkan lo untuk, oke, gue akan fight di sini nih? Nyelup kakinya ternyata air keras ternyata. Waduh, gila. Ada kejadian-kejadian itu maksudnya. Gimana? Sama siapa yang menguatkan lo untuk maju terus kok? Yang menguatkan gue pasti orang-orang terdekat gue gitu. Yang suka sama lagu gue dari awal banget gitu, atau pacar gue maybe gitu. Itu yang menguatkan gue gitu. Jadi pacar lo yang dulu ya? Yang dulu. Harus ditekankan ya. Dan kayak apa, menurut gue banyak banget hal-hal yang tantangan yang akhirnya gak kerasa gara-gara ya kita jalan ngikutin passion kita. Oke, berarti gitu. Passion itu bisa ditemukan dan bisa diarahkan dua-duanya. Betul. Sama-sama. Iya ya, berarti. Iya, benar. Oke, Tok, ngomong-ngomong soal passion, gue yakin banget nih yang lagi nonton malam hari ini pasti banyak yang akhirnya menemukan passionnya khususnya di musik. Ya. Karena mendengarkan karya-karya. Ish, amin. Ya, dan kita juga sudah mau ngobrol-ngobrol nih dengan teman-teman Neo Crew yang katanya terinspirasi sama lagu-lagu lo. Nah, kita mau main game, sedikit main game malam ini. Guess the song bareng Ardito Pramono. Gamesnya gampang. Kalau memang mereka yakin ngefans dan suka dengan karya-karya lo, pasti mereka tahu judul lagu dari potongan lirik yang nanti bakal kita kasih dengan nada Google Translate. Oh. Para Neo Crew ini bakal menebak judul lagunya. Kalau mereka jawab benar, nanti Ardito bakal nyanyiin lanjutan dari potongan lirik si Google Translate tadi. Oke. Tapi pastiin Neo Crew kalau tahu ya, setelah nanti Google Translate ngomong, pencet raise hand dulu, jadi biar gak rebutan ngomongnya. Pastikan seperti itu ya. Yeah. Sudah siap itu ya, nanti jurinya lu ya. Let's. Apakah nanti judul lagunya benar atau enggak? Siap semua ya. Kalau udah tahu jawabannya langsung klik tombol raise hand ya. Yang raise hand duluan bakal dipin untuk bisa menyebutkan jawabannya. Oke, sudah siap? Yeah. Ini dia pertanyaan pertama. On someone who always been there cooked. Gue mainin ya. Nanti dulu. Belum. Mereka jawab dulu. Oke, udah ada? Raise hand teman-teman. Raise hand. Oke, ini sudah ada yang menjawab dengan benar. Halo, dengan siapa nih? Halo. Cewek tuh? Abel. Adel. Adel. Abel. Cantika gak Abel? Waduh, itu Abigail. Bel, di mana Bel? Abel dari mana? Kota mana? Bel? Wah, sinyalnya Abel nih. Bel, jangan nunduk terus dong Bel. Dari Jakarta. Dari Jakarta. Oke, Abel. Ya. Tadi udah denger ya suara Google Translate dari lagunya Ardito Pramono. Lagu apakah yang dimaksud sang Google Translate? Bentar. 9 to 5 bukan sih kak? 9 to 5. Oke. Salah lagi. Salah. Abel, kamu salah. Itu bukan 9 to 5. Iya. Aku tahu tapi lupa judulnya. Gimana? Kita cari tebak lagi. Yang lain. Oke. Thank you Abel. Abel, thank you Abel.
Abel ini kayaknya terbawa nafsu ya. Oke, kita sudah ada yang mencoba jawab kedua. Halo, dengan siapa nih? Halo? Halo. Takia, Kak. Takia. Tak kenal maka Takia ya. Tak sayang. Oh iya, sayang. Sorry. Takia. Dari kota mana? Aku dari Bekasi, tapi sekolahnya di Jakarta. Oke, okay, oh, iya. Bekasi, Jakarta. Gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa. Jakarta coret tipis, gue juga gitu kok. Oh, lu juga Takia. Gitu ya, perbatasan itu ya. Iya, perbatasan. Perbatasan. Oke, okay, Takia, tadi Google Translate udah ngasih potongan lirik lagunya Ardhito. Lagu apakah yang dimaksud? Take Off Takes. Weh, betul. Take Off Takes, betul. Nyanyiin, toh. Someone who always been there cool. Thought it'd be the one. Pleasure, it's always mine. It's goodbye for the best. All the blessing for the rest. Gokil. Tepuk tangan dong, tepuk tangan di sini semuanya. Thank you, Takia. Pada bengong Ardhito penyanyi. Terima kasih, Takia. Takia, terima kasih ya, Takia ya. Iya, sama-sama juga, Kak. Oke, siap. Kayaknya deh grogi gitu. Iya. Ngobrol sama lo. Kurang ngopi kali ini, kurang. Mungkin. Minum Neo. Jangan lupa minum Neo Coffee ya, Takia ya. Yoi. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Silahkan, Google Translate. Izinkan Daku pergi menuju surga. Ah, ini gampang nih, harusnya. Gampang nih. Izinkan aku. Gak apa, jangan nanti copyright. Oh iya, sorry. Belum ya? Oh belum. Ya? Oke, sudah ada yang raise hand? Oke, sudah ada. Oh laki-laki. Wih. Sekarang nih. Ini kayak Randy Pandu gue kamu kayak. Randy Pandu gue sama Judika nih gabungnya. Dengan siapa nih? Dengan Dika. Oh Dika. Dika di mana Dik? Di mana posisi Dik? Di Bekasi. Bekasi, oh, Bekasi. Juga. Sama-sama. Oke, Dik. Lagu apakah yang dimaksud oleh Google Translate tadi, Dik? Bila, Kak. Bila. Bener lagi. Bener, nyanyiin dong. Izinkan ku pergi menuju, izinkan aku pergi menuju surga. Kenangan kita di masa nostalgia. Ini tinggal menunggu hari, bayanganmu tak tampak lagi. Semua tak akan sama saat aku bersamanya. Idih. Thank you brother. Terbaik. Dik. Dika. Ya Kak. Kalau lu sendiri lagu favoritnya Ardhito yang mana, Dik? Kalau aku sih yang Here We Go Again. Here We Go Again. Ini agak kaku ya, kita udah ngomong aku kamu nih ya, baru kenal. Step up too fast nih. Oke, okay, terlalu cepat Dika. Baiklah terlalu Dika, cepat. Terima kasih ya Dika ya. Thank you Dik. Terbaik. All the best Dika. Oke, kita masih ada satu pertanyaan lagi. Ini dia pertanyaan ketiga. Will you tie my shoe, do the laundry too? Wih. Wah, do you... Would you tie my shoe and do the laundry too? Okay. Ini berhubungan sama Binatu ya berarti ya. Cuci kiloan ya lagunya. Oke. Lagu ketiga, apakah yang dimaksud? Silakan. Apakah sudah ada yang raise hand? Oke. Okay. Sudah ada. Oke. Okay. Cewek lagi toh. Siapa namanya? Halo. Kak dengan Anastasia. Anastasia. Anastasia di mana? Di Bekasi juga, Kak. Bekasi juga. Oh, Bekasi juga. Banyak juga orang Bekasi ya. Iya. Hari ini iya. Ya. Oke. Okay. Anastasia, apakah judul lagu yang dimaksud sang Google Translate tadi? Superstar. Wey, Superstar. Betul. Sikat, toh. Will you tie my shoe, do the laundry too, and do all the things I shouldn't do, cause baby I'm a superstar. Oke. Terima kasih Anastasia. Terima kasih Anastasia. Anastasia, kalau lo sendiri lagu Ardhito yang paling lo suka yang mana? Aku yang Sudah. Sudah. Tadi udah nyanyi, nanti gue akan nyanyiin. Ya. Itu yang Ahmad Ben ya? Bukan, oh, itu, bukan ya? Itu Dinda. Sudah. Oke, okay, tapi itu diambil dari soundtracknya Story of Kale ya? Story of Kale, betul. Dijadiin ya. Oke, okay, siap. Udah nonton filmnya belum? Tasya? Belum. Oh belum. OTW. Oke, okay, nonton ya. Wow. Bimbingan orang tua by the way.
PG-13. PG-13, udah di atas ini mau udah ya. Oke, okay. Anastasia terima kasih Tasya ya. Thank you Tas. Sama-sama Kak. Oke, okay. Itu dia Neo Crew yang berhasil menjawab 3 pertanyaan, 3 lagu Ardhito dari hasil Google Translate. Tepuk tangan semuanya. Gokil. Oke, okay. Terima kasih loh buat Neo Crew tadi yang udah ikutan main games ya. Menjawab 3 pertanyaan ini sebagai fans sejati yang hafal setiap potongan-potongan lirik dari lagunya Ardhito Pramono. Gokil, terima kasih sekali lagi buat yang udah ikutan main games ya. Thank you Neo Crew. Ngomong-ngomong toh. Yep. Jadi Neofest juga kemarin sudah membuat video challenge. Dan di Instagram. Uh-huh. Yang submit sudah lebih dari 100 video. Wow. Malam ini kita sudah memilih 3 pemenang dari video challenge. Saatnya kita umumkan siapa-siapa saja yang beruntung memenangkan video challenge yang dibuat oleh Neofest 2021. Oke, okay, siap ya? Siap. Buat yang ngerasa udah ikutan, inilah waktunya kita umumkan. Juara 3 dari video challenge adalah Loren Dotsha. Woo! Ya, selamat sekali lagi buat Loren Dotsha ya. Untuk juara duanya. Asik. Wah, cewek lagi nih. Juara dua dari video challenge adalah Teresia Anya. Selamat buat Teresia Anya. Selamat ya buat Teresia Anya yang selamat sudah Tere. Jadi juara dua di pasti kalau nggak Tere atau nggak Anya dipanggilnya. Bisa juga Reza. Ya bisa juga. Toh. Nah ini juara satu ya. Oke, buat yang ngerasa kemarin udah ikutan video challenge, siapa tahu lu yang beruntung menjadi juara satu. Dan juara satu dari video challenge adalah selamat kepada Yunandia. Yes, selamat untuk Yunandia sebagai juara satu di video challenge Neofest 2021. Oke, sekali lagi selamat kepada semua pemenang video challenge. Terima kasih juga buat semua yang udah ikutan. Buat yang belum menang, jangan berkecil hati. Karena masih ada banyak kesempatan untuk kalian menang di challenge berikutnya. Yoi. Ini buat yang udah pada gak sabar, mana Kak Ardhitonya? Tenang dong. Tadi kan kita baru nonton Ardhitonya nyanyi sedikit-sedikit ya. Potongan-potongan, tipis-tipis aja. Sebentar lagi guys, Ardhito bakal performance barengan satu bandnya. Wih. Full band. Kangen loh gue. Kangen ya? Asli. Udah berapa lama lo ngamain full band ini? Ada kali sebulan, dua bulan lah. Bukan cuma kamu doang yang kangen, Ardhitonya juga kangen sama bandnya. Iya, pandemi sak sih. Neo Coffee terbaik. Terima kasih sudah mengundang kita. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ardhito dan Neo Coffee. Tapi toh sebelum lu main barengan band lu nih, terakhir dong. Ya. Sebagai penutup ya, untuk netizen juga. Ya. Bagaimana mereka bisa menemukan passionnya di masa muda? Mungkin lu bisa sedikit share dan kasih tips toh. Pastinya lingkungan lah ya, maksudnya bergaul dengan lingkungan yang benar, yang emang nge-support passion netizen di luar sana. Dan dari lingkungan itu bisa menimbulkan positif, positif untuk berkarya, positif untuk sangat-sangat ini deh, berpengaruh lingkungan itu. Jadi jangan bergaul dengan lingkungan yang salah. Jangan salah pilih pergaulan ya. Tujuh. Itu dia ya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi juga untuk netizen menemukan passionnya di masa muda. Thank you banget Ardhito ya. Thank you so much. Mau diajak ngobrol-ngobrol di Neofest. Thank you. Buat yang sudah tidak sabar, baiklah. Langsung saja kita saksikan ini dia performance dari Ardhito Pramono.
Oke, sekali lagi selamat kepada para pemenang. Akhirnya kita sampai pada akhir acara NeoFest 2021. Terima kasih kepada Neotizen yang telah berpartisipasi dalam NeoFest 2021 ini. Sampai jumpa di acara NeoFest tahun depan. Gue Patra Gumala, pamit undur diri. NeoFest 2021, New Era of Festive School Collaboration. Persembahan dari Neo Coffee, ini mau gue!